warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, kembali lagi bareng saya Maminah si Cacat ya. Ya, langsung aja guys ya, ini kita sedang berada di Pasar Tasik Cideng Timur. Ya, saya mau review salah satu toko yang sebetulnya pernah saya review ya di konten saya sebelumnya. Ya, ini toko review namanya ya. Toko review, saya mau review produk-produk terbaru ya dari toko review ya, karena uninya minta direviewin lagi guys. Tuh uninya minta direviewin lagi tokonya, bantu promoin lagi pode terbaru. Gimana Uni, kebantu nggak, merasa kebantu nggak aku promoin itunya masukin YouTube? Iya, kebantu banget. Kebantu ya. Banget ya Uni ya, kebantu ya, banget ya. Edisi yang baru. Ah, edisi yang baru-baru, terus di share juga nomor WA Uninya ya, jadi dapat pembeli-pembeli dari luar daerah terutama ya, ya Uni ya. Tuh guys ya, jadi kebantu banget ya, jadi jangan salah ya kalian yang merasa tidak kebantu. Kalau saya review tokonya merasa tidak kebantu berarti ada yang salah ya. Oke, Uni, ada produk terbaru yang model mana Uni? Ini ya model syar'i ini ya, model syar'i ini model terbaru semua ya. Ya nih ya, ini banyak pilihan model untuk gamis syar'i terbaru nih ya, tuh ya model-modelnya ini bahan seruti semua ya Uni ya. Ada yang campur Dior Seal, nah itu yang hitam itu ya, campur yang Dior Seal ya. Yang ya, itu seruti campur Dior Seal ya, mix Dior Seal tuh. Ini mas, seruti ya. Rompi. Ya, ini seruti Sari ada juga. Rompinya. Juga. Oh, banyak model. Itu syar'i juga ya, ada kerudung ya, tuh model terbaru ya. Yang teranyar banget mana Uni? Ini yang mix Dior Seal ya. Ah, Dior Seal. Itu kena berapa Uni harganya? 160. 160 ya, yang campur kalau Dior Seal ya. Ini 150.000. Ya. Yang di patung-patung ini harganya rata-rata berapa? 160. Yang di depan ini 160. 160 semua ini ya. Tergantung bahan, terus juga ini 160 semua, tergantung model pemakaian sama bahan. Pemakaian bahan ya. Tingkat susahnya jahit. Nah, kalau yang ini bukan syar'i, yang di belakang ya, itu kena berapa? Yang gamis. Itu ya ada. Itu mix brokat ya. Mix brokat 130. 130 rata-rata sih ya. 130 yang enggak pakai kerudung ya. 100 tuh brokat. Nah, ini 110-an ya. Aha, tuh. Paling yang brokat full itu ya agak ini. Tuh, bu, yang brokat full 140.000 yang abu-abu ya, itu. Iya, abu-abu. Karena tuh. Mahal di bahannya. Mahal di bahan ya. Tuh, ini harga 100. Harga 110.000-an ya. Ya, itu harga grosir ya Uni ya. Ya, ya kalau yang ini bahan-bahan Max Mara gitu ya. Tuh. Bahan Dior Seal, ada bahan. Nih, ini bahan-bahan yang diproduksi abadi sama Uni ya. Ini abadi ya. Bahan-bahan Dior Seal. Nggak produksi yang bahan Armani Seal, lagi hit sekarang. Nggak ada ya, Uni nggak produksi ya. Ini Dior Seal yang mana Uni? Dior Seal nih. Yang ini ya? Ya, yang kayak. Apa bedanya sih Dior Seal sama Armani Seal Uni? Armani Seal lebih halus, agak lebih tipis. Halus, agak tipis. Terus beda di harga nggak bahannya? Udah, jauh. Beda. Jadi jauh bahannya, ini lebih mahal Armani Seal ya? Ini Dior Seal, jadi Dior Seal sama Armani Seal itu lebih mahal Armani Seal? Lebih mahal ya. Itu dijual berapa yang Dior Seal kayak gitu? 100 ribuan. Ya, kalau Armani Seal sekarang tuh lagi hits banget ya. Jadi harganya 140-an, 130. Ya. Tergantung gramasi ya. Coba ini di ini dong modelnya, coba yang model ini. Ini ada rompi apa gimana itu? Ya, rompi. Jadi rompi itu bisa dipakai di luar kerudung ya, bisa dipakai di dalam kerudung ya. Aku pernah lihat video cantiknya gitu ya. Dua baju bisa bisa jadi model dua baju ya, itu jadi rompinya itu tangan ini pendek itu ya ini. Tuh ini ya, pakai renda. Ini model pakai renda. Kalau warnanya ada 10 warna, warna banyak pilihan ya, ya. Ini ya, ini ya, ya. Warnanya banyak tuh. Ini tuh banyak pilihan warna ya, warnanya juga bagus-bagus tuh. Kalau bahan kerintel ya tuh. Yang baru tuh bahan kerintel kan, yang mana itu. Yang mana yang cepat. Oh ini. Ini produksi bahan kerinkel ya dari Uni tuh. Ini kena harga berapa Uni? Coba di kita review dari agak jauhan. Nah itu ya. Ini produksi bahan kerinkel yang terbaru ya dari toko review ya dari Uni. Uni Yeni ini namanya guys. Uni Yeni guys ya. Ini ada berapa pilihan warna Uni? Ada 4. Ada 4 pilihan warna. Kena harga berapa Uni ini? Kalau ini kena 130. 130. Tapi karena bodinya gede ya. Bodinya gede. Polanya besar ya. 130.000 ya. Panjang tuh modelnya jadi kayak ada layer ya. Hah? Panjang bajunya. Oh, panjangnya 1.4. Iya, kayaknya panjang banget ya. Itu ada layer layer di samping gitu ya. Di dalam aja. Ada berapa pilihan warna? Ada 4. Ada 4 pilihan warna. Kalau yang secelnya yang itu tuh, yang secel. Ini yang secel nih. Ini yang secel kena berapa? Sama. Polanya gede ya.
Terus dia tunik juga ya? Tunik di bawah. Modelnya tunik. Harganya 140 ya? 130. Oh, 130. Ya, kalau yang ini udah pernah di review semua ya. Barang bahan-bahan yang ini. Ya. Yang ini ya, yang produk terbaru menyambut dipersiapkan ya menyambut mau lebaran ya, menyambut lebaran ya. Ini udah produksi nih ya. Tuh, udah produksi pada produk terbaru set syar'i ya, bahan seruti ya, ada bahan seruti mix Dior Seal, ada mix sama seragaman juga bisa berukat ya, menerima seragaman juga guys ya, tuh seragaman ya, bisa pakai ukuran ya, bisa menerima seragaman ya, bisa pakai ukuran ya kalau untuk seragaman guys ya. Untuk ini berarti kalau yang ini ukurannya all size ya, size ini kelas yang tersedia ya, yang ready itu ukuran all size ya. Tapi LD 100 berapa? 12. 112. Yang jumbonya model ini sama. Model ini ada jumbonya. Model ini ada nih. Tuh. Sama yang kuning itu. Model itu ada jumbonya. Sama yang kuning. Sama yang kuning yang mana? Ini. Iya. Ya, model ini ada jumbonya. 4L. LD 120 ya. Kalau untuk harga ini sama. Jumbo. Beda 10.000 ya, dari yang ini sama jumbo. Berarti ini yang ini 160, yang jumbo 170.000 ya. Beda 10.000 sih sama juga. Ya ini stok ya. Tuh. Itu stoknya banyak tuh. Tuh, stok di dalam banyak tuh guys. Ya, tuh. Ya. Nah, ini ada berapa pilihan warna nih? Mana? Ini. Yang kuning ya. Ini ada 4 warna. 4 warna. Kalau ini ada 7 warna. 7 warna nih, banyak pilihan ya. Nah, kalau ini yang model ini ya undak-undak umpak ya, gitu ya. Kalau yang depan tuh ada 12 nah, ini. Warna. Ini 12 warna ini. Ini kombinasi warna ya. Kombinasi 2 warna. Kombinasi 2 warna ya. Ada 12 pilihan warna. Warna banyak. Ya. Ini berada di gang 4 ya ini ya. Gang 4 ke kanan ya. Pernah saya review juga toko ini secara khusus tuh, toko review. Tuh ya, ini pernah saya vlog di konten saya sebelumnya. Terus pernah juga saya vlog di gang ya, gang 4 ke kanan tuh guys. Tuh ya. Gang 4 ke kanan nih udah panas guys ya. Kalau di Cideng nih kalau udah panas begini ya, sekitar jam 10-an gini udah panas banget ya. Makanya harus melindungi wajah pakai topi. Oke, Uni share lagi nomor WA-nya sini. Oke. Takutnya orang nggak nge-save nomor WA yang kalian bisa hubungi untuk melakukan order lewat WA ya. Ini produk-produk terbaru kita review, toko review. Tuh, review di review guys ya. Tuh, ada nomor WA-nya di situ. Tuh, ini Kak Yeni. Kak Yeni ini owner-nya guys ya, ini tuh ya. 0813-8037-1535. Nah, ini orangnya nih. Tuh, yang punyanya ya. Dia kerja sama sama suaminya guys ya. Oke, coba promoin lagi dong channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, Uni, makasih ya. Oke guys ya, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya untuk kalian ya. Untuk kalian para pedagang mungkin yang berada di luar daerah ya, untuk mau stok baju dari sekarang, karena nggak terasa ya lebaran mungkin tinggal beberapa bulan lagi. Kalau nggak salah tinggal 4 bulanan lagi ya menjelang lebaran ya. Mungkin kalian mau belanja dari sekarang nyetok baju. Nah, ini produksi-produksi terbaru dari toko review yang dipersiapkan untuk menyambut lebaran mungkin ya. Nah, ini produknya mungkin untuk menjelang lebaran juga nggak jauh-jauh nanti dari model kayak gini gitu ya nih ya. Ya itu guys ya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya guys ya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.